Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Gimana kabar anda di siang menjelang sore hari ini Semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Salawat berserta salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Baiklah sahabat keluarga Muslim, hari ini adalah tayang perdana kita di program kesayangan kita Tahsin Tilawah. Nah kita mengundang sahabat keluarga Muslim untuk memperbaiki bacaannya, tentunya di segmen uh, setelah ini. Dan seperti biasa kita juga telah hadir seorang Ustadz yang sudah tak asing lagi, uh, ada Ustadz Khairul Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ustadz? Alhamdulillah dan sehat Alhamdulillah. E, gimana perjalanan e, selama pulang kampung ya kayaknya? Say. Iya pulang kampung kebetulan udah satu mm -hmm. tahun juga nggak pulang. Mm -hmm. Alhamdulillah jumpa dengan kedua orang tua dan mm -hmm. keluarga semuanya. Pulang kemana, kan. sih? Ke Bukit Tinggi. Oh ke Bukit Tinggi. Iya. Yes, yeah. okay, Alhamdulillah. E, baiklah sahabat keluarga muslim, e, kita akan membahas e, sebuah pembahasan pada hari ini e, tentang, tentang apa hari ini, Sat? tentang huruf-huruf isti'la, huruf-huruf isti'la. Ya, okey, silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan tayyiban mubarakan fi... kama yuhibbu rabbuna wa yarda. an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dahu amma ba'd. Sahabat uh, ar-risalah Sahabat keluarga Muslim yang keluarga muslim, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siang hari menjelang sore ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan tahsini tilawah. Uh, insya Allah, pada kali ini kita akan membahas tentang huruf-huruf isti'ala sebagaimana yang telah uh, kita ketahui mungkin sebelumnya. bahwasanya huruf-huruf isti'ala itu ada tujuh huruf, hmm. yang pertama adalah huruf Kh, kemudian so, kemudian bo. ...kemudian to, do, dan huruf qa. Jadi ada tujuh. Saya ulangi, huruf kha, so, do, ta, do, dan qa. Jadi ada tujuh huruf. Huruf-huruf isti'ala. Yang mana huruf isti'ala ini artinya adalah... ...harus dibaca dengan tafkhim. Tafkhim itu artinya dibaca hmm. dengan tebal. Hmm. Namun dalam pembacaan huruf isti'ala ini... ...tafkhimnya ada dua kadar... Hmm. Yang pertama itu adalah kadar tingkat tinggi kita bilang seperti itu hmm. ya. Tafhim dalam kadar tingkat tinggi ini kita katakan... ...yaitu apabila huruf-huruf isti'la yang tujuh yang telah saya sebutkan tadi... Hmm. ...berada dalam keadaan fathah, dommah ataupun sukun. Hmm. Dalam keadaan fathah, dommah ataupun sukun... ...huruf isti'la harus dibaca dengan tebal dengan kadar yang lebih tinggi. Sementara apabila huruf isti'la ini dalam keadaan kasroh maka dibaca dengan bacaan yang tebal tapi kadarnya lebih rendah daripada hmm. uh, keadaan yang pertama tadi kalau dia fathah dia kadarnya lebih tinggi lebih tinggi hmm. fathah dhammah, sukun itu hmm. lebih tinggi hmm. tapi kalau dalam keadaan kasroh itu kadarnya lebih rendah hmm. saya hmm. contohkan hmm. misalnya di dalam kalimat uh, contohnya adalah rummatun rum Ghum", rummatan misalnya atau uh, misalnya dalam kalimat uh, gommatan itu terdapat huruf gha ya. Okay. Uh, jadi huruf gha. Hmm. Huruf gha uh, ini uh, kita katakan merupakan salah satu huruf isti'la. Huruf gha gommatun. Jadi dalam keadaan domah gha gho gommatun. Dibaca dengan bacaan yang lebih tebal. Hmm. Sementara... Contoh yang lain, misalnya, 'Yakob bil' kok bil) huruf kof dan huruf do) jadi ada dua huruf istialah mm -hmm. dalam keadaan sukun, mm -hmm. harus dibaca dengan tebal. kok bil', uh, bil', huruf do memang tidak, tidak, tidak kita lakukan, mm -hmm. tapi dalam pengucapannya nampak bahwasannya dia adalah merupakan huruf istialah. Mm -hmm. 'Yakob bil', posisi mulut kita Mulai. akan memperlihatkan bahwasannya huruf do. Dibaca dengan bacaan yang tebal. Mm -hmm. Saya rasa demikian. Kalau dia dalam keadaan yang kasroh, kasroh. misalnya ya. Mm -hmm. Tentunya dia kadarnya lebih rendah. Contohnya misalnya. ya tiku. ya tiku. To tu. Huruf to pada dasarnya dalam keadaan fathah dan domah ataupun sukun dibaca dengan yang tebal. Contohnya. Apo. Dalam keadaan sukun, ya, hmm. tapi dalam keadaan kasroh, maka kadarnya itu lebih rendah. Yang piku, yang -tiku. ah jadi nggak harus dipaksa. Yang piku tidak hmm. seperti itu, malah menjadi salah e -e. kalau kita paksakan. Jadi, hmm. kadarnya itu lebih rendah daripada keadaan yang pertama. Saya rasa demikian. Oke, okay, menarik sekali. Oke, okay. sahabat keluarga Muslim, uh, itu tadi penjelasan Ustaz Khairul Hadi tentang huruf-huruf isti'la. Baiklah, kita mengundang sahabat keluarga Muslim untuk membacakan surat uh, al-baqarah ayat 80 pada hari ini tentunya di lain telepon kita 0617944280 dan sekali lagi 0617944280 jangan kemana-mana tetap bersama kami di tasin salam tv